ada bunyi bising sikit sebab dekat apa kita punya kipas. So Cik Bibah, macam mana hari tu kita tergantung tentang waktu pengalaman nak pasang para, nak buat para. Last kita punya setting sebelum nak pergi camper, kita nak buat satu macam para untuk setting tempat tidur. Bibah tunjuk satu mesin. Oh, tu dia punya pembaris L ke? Tak tajam. Ni pakai C frame. Basic macam ni. Nanti screw dengan dinding. Nanti letak para. So ni boleh slot. Tajam. Siap, para, para. So, dia kelip. Dia ada lock dia. Okay. So untuk ni guna. Tak, ni bukan untuk duduk. Ni kalau masak ke, kepala kat sana, kaki sini, untuk sikit-sikit. Penutup. Ini double cabin. Lipat kerusi, seorang boleh tidur bawah, dua orang tidur bawah. So, tiga orang atas. Memang kerja-kerja pertukangan ni memang akan bagi dekat ayah lah. Sebab ni kalau nak Cik Bibah, dia kemarin hidup waktu sekolah, dia kata dia grade A kan. Lepas tu kita dia buat apa, side only. Merenung masa depan. Satu.
bagi dia macam lancar. So far so good. Okay, ni tadi daripada Nelson. So 100 watt mono apa tu? 100 watt panel solar, percuma solar controller dengan MC4 connector. So kita try dah. Matahari pun cantik. Okay, so cuba dulu gunakan bateri kereta dulu, bateri 39 AH, bateri biasa lah, bateri lebih terpakai. Kemudian kita cuba dengan solar controller dan sambung dulu dengan solar 100 watt panel pakai bateri kereta dulu untuk watt. So satu power cover ni tu pakai extension dulu, kipas. So kita punya solar tu kita beli yang solar panel 100 watt. Kita dapat free gift solar controller dengan box untuk sementara dalam kekangan bajet. So kami cari dulu bateri kereta terpakai, saiz kancil. So dia lebih kurang 34 AH, tapi bukan di circle punya bateri lah, bateri biasa. So nanti kita akan kongsikan lah waktu projek untuk finishing waktu nak buat setting untuk camper.